Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Menyambung apa yang tadi telah kita sampaikan, suatu ketika putri dari Imam Ahmad bin Hanbal mengkritik ayahnya, di mana Imam Ahmad di setiap kesempatan selalu menceritakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Lalu kata putrinya, "Ayah, sedikit-sedikit guru ayah. Sedikit-sedikit guru ayah." Maka Imam Ahmad bin Hanbal satu malam mengundang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ke rumahnya. Maka mereka berdua menghabiskan malam itu dalam mudhakaratul ilm, berdiskusi ilmiah, sampai datangnya waktu subuh dan terdengarnya kumandang suara azan. Maka keluarlah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dari rumah Imam Ahmad menuju ke masjid. Selesai salat subuh, berpisahlah Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad dan Imam Ahmad pulang ke rumahnya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke rumahnya, disambut langsung oleh putri tercintanya. Lalu putrinya mengatakan, "Ayah selalu guru ayah, guru ayah, guru ayah. Tapi sejujurnya saya punya 3 kritikan terhadap guru ayah." Qul, ma badalaki? Katakan, apa kritikanmu terhadap guru ayah tersebut? Kata putrinya, guru ayah yang selalu ayah banggakan, yang selalu ayah ceritakan, pertama, saya lihat guru ayah tersebut setiap disuguhkan minuman, licin. Disuguhkan makanan, habis. Apapun disuguhkan, rata. Tersenyum Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, guru ayah yang selalu ayah banggakan seorang imam, sepanjang malam duduk dengan ayah, aku tidak melihatnya melakukan qiyamul lail, salat malam. Ayah hanya duduk bercerita dengan guru ayah, berdiskusi sepanjang malam sampai subuh. Guru ayah itu seorang imam tapi tidak sholat tahajud. Lanjut, kata Imam Ahmad, apalagi, kan ada 3, baru 2. Kata putrinya Imam Ahmad, kata ayah, guru ayah itu adalah seorang imam. Sedikit-sedikit Imam Asy-Syafi'i, sedikit-sedikit Imam Asy-Syafi'i. Tapi waktu ayah bersama Imam Syafi'i keluar dari rumah kita, langsung ke masjid, nampak oleh saya Imam Asy-Syafi'i masuk masjid tanpa berwudu. Tersenyum Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad mengatakan, sebetulnya ayah bisa menjawab ganjalan yang ada di hatimu. Tapi karena ini keluar dari mulutmu, ayah akan tanyakan langsung kepada guru ayah tersebut. Maka sampai waktu di mana Imam Ahmad bersua dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i, disampaikanlah oleh Imam Ahmad kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i tentang 3 poin kritikan tadi. Lalu tersenyum Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, masalah pertama, minum habis, makanan licin, apapun yang dikedepankan rata. Apa kata Imam Asy-Syafi'i?
Karena saya yakin saya berada di rumah seorang imam. Kata Imam Asy-Syafi'i. Saya yakin saya berada di rumah seorang imam yang pasti suguhannya halalan thayyibah. Ini pujian dari Imam Asy-Syafi'i terhadap muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia yakin tak ada yang perlu dikeragukan. Makanya apapun yang diberikan dihabiskan. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i, lagian ya, saya berada dan yang kamu suguhkan itu masya Allah enak, dipuji rumahnya Imam Ahmad, sehingga senang hati Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau putrimu mengatakan aku tidak salat tahajud tapi kita duduk berdiskusi ilmiah, aku memiliki alasan. Kata Imam Asy-Syafi'i, bukannya aku mengabaikan keutamaan salat tahajud, akan tetapi jika aku salat tahajud itu hanya untuk diriku, tapi ketika kita berdiskusi ilmiah dan kita mendapatkan ilmu, saling berbagi ilmu, itu untuk kita dan untuk kaum muslimin. Yang ketiga, ketika putrimu mengatakan aku keluar setelah dikumandangkannya azan langsung ke masjid tanpa berwudu, karena memang wudukku tidak batal, makanya aku tidak perlu berwudu. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i, dan tersenyumlah Imam Ahmad. Kemudian dia pun mentransfer jawaban tadi ke putrinya. Dipanggil putrinya oleh Imam Ahmad, lalu dikatakan, aku sudah bertemu dengan guruku Imam Asy-Syafi'i dan aku utarakan kritikanmu terhadap beliau, dan beliau menjawab, satu, disebutkan jawabannya, dua dan tiga disebutkan. Lalu setelah itu, apa kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, kalau begitu wajar ayah selalu membanggakan guru ayah. Keindahan di dalam hubungan persaudaraan, kekeluargaan, saling menghormati, saling memuji, bukan saling menjatuhkan. Antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad, kendati pun mereka senantiasa berbeda pendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah. Dan sudah pasti seorang guru dengan seorang murid, ketika mereka belajar di suatu waktu bertemu dengan waktu salat, maka mereka akan pasti menemukan momen-momen di mana mereka salat bersama. Sebagai seorang guru yang mengagumi dan menyayangi muridnya dan bangga kepada muridnya dengan sejuta pujian beliau terhadap Imam Ahmad, pastilah Imam Asy-Syafi'i di satu waktu mempersilahkan muridnya Imam Ahmad untuk menjadi imam, dan Imam Syafi'i menjadi makmum di belakangnya. Begitu juga sebaliknya, seorang murid yang sangat membanggakan gurunya sampai-sampai putrinya cemburu, sehingga kemudian keluarlah dan lahirlah kritikan tadi terhadap gurunya, pastilah sering Imam Ahmad salat di belakang Imam Asy-Syafi'i, padahal mereka sering berbeda pendapat. Walhasil, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah adab, inilah etika di dalam terjadinya perbedaan pendapat. Maka fahami beberapa titik di dalam etika perbedaan pendapat. Pertama, wajarnya terjadi perbedaan pendapat dan sudut pandang. Kedua, terjadinya perbedaan pendapat tersebut haruslah dilihat apakah pendapat ini dalam masalah yang mereka berbeda pendapat, apakah masalah yang diperdebatkan itu masalah yang boleh khilaf atau tidak boleh. Kalau ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan sholat berbahasa Arab sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi bacaannya, yang satu berpendapat sholat boleh dengan bahasa apa saja, ini tidak memiliki dalil. Bukan permasalahan yang boleh terjadinya perbedaan pendapat. Bisa saja seseorang berkata apa yang ingin dia katakan, tetapi mestilah yang dilihat apakah pendapatnya ini memiliki dalil atau tidak.
Laulal isnadu laqala ma syaa man syaa ma syaa. Kalaulah tidak kita sandarkan kepada sanad, kepada dalil, pastilah siapapun bisa mengatakan apa yang mau dia katakan. Tapi lihatlah, apakah perbedaan pendapat tersebut pendapat yang memiliki dalil atau tidak. Apakah dia berbicara dalam masalah yang boleh berbeda pendapat atau tidak? Karena tidak semua pendapat yang di sana boleh terjadinya perbedaan. Tidak semua masalah yang boleh di sana berbeda pendapat. Mesti dilihat apakah pendapat itu didukung dalil atau tidak. Etika berikutnya, mestilah kita melihat mana dalil yang paling kuat. Mana dalil yang lebih kuat di dalam perbedaan pendapat tersebut, maka di sanalah kemudian kita kenal dalam kitab-kitab fikih setelah menguraikan imam ini berpendapat seperti ini, imam ini berpendapat seperti ini. Pendapat pertama dalilnya begini-begini, pendapat kedua dalilnya begini-begini. Warrajih, dan yang paling kuat dalam perbedaan pendapat ini adalah pendapat ini didukung dengan dalil seperti ini, seperti ini. Lihat mana yang lebih kuat dalilnya. Lalu konsekuenlah di dalam memilih pendapat yang rajih tersebut. Yang keempat, bisa saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seseorang berbeda di dalam mengikuti pendapat. Sekarang dia lihat pendapat A memiliki dalil yang kuat. Lalu setelah proses belajar yang dia lakukan, maka dia melihat pendapat yang berbeda lebih memiliki dalil yang kuat. Lalu dia beralih dari pendapat pertama kepada pendapat yang kedua. Ini adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Makanya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita mempelajari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, kita akan menemukan ada yang dinamakan dengan qaulul qadim, pendapat Imam Syafi'i dahulu, wa qaulul jadid, dan pendapat Imam Syafi'i belakangan. Terjadinya perubahan kepada yang lebih baik dalam mengikuti pendapat, mengikuti dalil yang lebih kuat, itu adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan seorang mukmin. Yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tetaplah selama itu adalah perbedaan pendapat yang memiliki dalil, tetaplah kita menjaga etika hubungan antara sesama muslim, di mana kita saling menghormati, bukan saling menjatuhkan. Tetapi ketika terjadi diskusi di antara kita di dalam melihat dalil yang kita ikuti, di dalam pendapat yang kita berbeda pendapat di dalam masalah tersebut, maka hendaklah senantiasa kita menjaga etika adab yang telah diajarkan di dalam Islam, sebagaimana para ulama yang berbeda pendapat mereka saling menghormati, bukan saling menjatuhkan. Yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, etika di dalam berbeda pendapat adalah jika kita memilih salah satu dari pendapat yang memiliki dalil yang lebih kuat, janganlah kita menghujat pendapat yang berbeda dengan kita selama pendapat itu memiliki dalil. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di salah satu majlis ketika kita duduk dengan para ulama, di antaranya adalah murid-murid daripada Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, di dalam salah satu acara daurah yang diadakan. Maka ketika kita bersama Fadilatul Syekh Ali Hasan, kita bertanya, mengajukan sebuah pertanyaan kepada beliau. Wahai Fadilatul Syekh, bolehkah kita mentabdi'? Tabdi' artinya mengistilahkan bid'ah, menyebutkan bid'ah terhadap pendapat yang berbeda dengan pendapat kita dalam masalah-masalah yang kita boleh berbeda pendapat. Maka Syekh Ali Hasan Al-Halabi menjawab, beliau mengatakan, sebenarnya
Di antara adabul khilaf adalah tidak bolehnya kita mencap bid'ah pendapat yang berbeda pendapat dengan kita selama di dalam ruang lingkup permasalahan yang di sana kita boleh untuk khilaf. Salinglah kita menghormati dalam perbedaan pendapat dengan catatan tentu dalam masalah-masalah yang di sana yajuzu fihil khilaf yang boleh kita berbeda pendapat, namun yang kita ikuti adalah apa pendapat yang memiliki dalil yang lebih kuat tanpa kita memojokkan dan menjatuhkan apalagi mencela pendapat yang berbeda dengan pendapat yang kita pilih. Dengan catatan selama pendapat itu memiliki dalil. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sekilas tentang etika di dalam masalah perbedaan pendapat, maka kembalilah kita kepada adab-adab yang diajarkan oleh para ulama dengan senantiasa kita belajar dan belajar terus melihat kepada dalil-dalil di dalam setiap permasalahan tersebut, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan menambahkan pemahaman yang baik terhadap ilmu agama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan sesuai dengan tema pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk pertanyaan. Jika seandainya ada di antara pertanyaan bapak dan ibu yang tidak bisa saya jawab, maka saya akan meminta maaf dan mengatakan saya tidak tahu. Karena keterbatasan ilmu dan karena kemampuan kita di dalam masalah itu terbatas, makanya maaf kalau ada pertanyaan yang saya tidak tahu, saya tidak akan berusaha untuk menjawab. Saya akan katakan maaf, saya tidak tahu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pas. Silakan. Baik. Ada perbedaan pendapat, apapun permasalahannya. Ketika ada yang mengatakan berpendapat ada ini, kemudian melakukan ini. Kan tadi sudah kita berikan kuncinya. Jangan kita perkeruh, kita jadikan ini perbedaan sehingga kita jadikan itu suatu perdebatan. Sebelum kita melangkah kepada perdebatan, yang harus kita tanyakan adalah apakah masing-masing pendapat ini memiliki dalil atau tidak. Kalau ini memiliki dalil, barulah kita melangkah kepada diskusi berikutnya. Nah, lihatlah permasalahan itu. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan begini, berbeda. Makanya kita lihat apakah masalah itu masalah yang wajar terjadi perbedaan pendapat. Dan kalau memang ada perbedaan pendapat di sana, tolong datangkan dulu masing-masing dalil ada atau tidak. Ketika permasalahan itu memang ada dalil, baru kita menganggap ini masalah khilafiyah. Tetapi ketika di sana tidak ada dalil, tidak ada yang bisa dijadikan dasar, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berarti ini bukan masalah khilafiyah. Bukan masalah ruang lingkup dari apa yang tadi kita bicarakan. Yang satu ada dalil, yang satu tidak memiliki dalil. Tidak ada satupun dalil menunjukkan tentang hal tersebut misalnya. Maka bagaimana kita katakan kita berbeda pendapat? Ini bukan perbedaan pendapat, tapi ini antara ada dengan tidak. Jadi tidak semua permasalahan. Makanya apapun permasalahan itu, dudukkan terlebih dahulu. Nanti kalau kita bicara ada perbedaan pendapat, apakah Nabi Muhammad Nabi yang terakhir? Karena ada yang berpendapat juga ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini permasalahan yang akan membuat kita letih. Ini masalah, bukan masalah yang bisa kita tarik mana pendapat yang lebih kuat. Ini masalah hak dengan batil. Jadi lihat akar permasalahannya, wallahu ta'ala alam. Ya, apapun permasalahannya.
Oke, ada lagi? Silakan. Baik. Ketika diskusi, ini punya pendapat, ini punya pendapat, ditemukan di satu forum, ya. Kita tidak berbicara politik, Pak. Kita tidak berbicara masalah dunia. Ini adalah masalah yang dalam ruang lingkup syariat, ya. Terjadi perbedaan pendapat, lalu dipertemukan dalam ajang debat, ya, mudzakarah. Masing-masing mengeluarkan pendapat. Nah, forum seperti ini pun diperdebatkan. Forum debat ini pun diperdebatkan. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Nah, jadi pertanyaannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan pandangan ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam agama kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kewajiban dakwah, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ajak, ini langkah, manhaj, metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengajak, menyampaikan. Tetapi hendaklah ajakan dan penyampaian tersebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, haruslah dengan hikmah, dengan baik. Dan haruslah ajakan kita tersebut, dakwah tersebut, bukan untuk mengajak manusia kepada kepentingan pribadi. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi, ud'u ila sabili rabbik. Dakwah itu mesti mengajak manusia kepada agama Allah, kepada jalan Allah, bil hikmah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wasiat, nasihat, apapun yang bisa kita sampaikan ketika misalnya, ya, terjadi kesalahan, ini perlu diluruskan, ini perlu dinasihati, perlu ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan perlu disikapi sebagaimana yang juga akan menjadi salah satu tema pembahasan kita insyaallah, bagaimana kita bercermin dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan kekeliruan dan kesalahan. Insyaallah akan kita jadikan tema pembicaraan kita dalam acara kajian kita insyaallah taala. Akan tetapi, mau'izah tersebut mesti juga al-hasanah. Yang ketiga, kalaupun menghajatkan kepada diskusi, masing-masing mengedepankan pendapat dan dalil, silahkan. Itu yang namanya jidal. Wajadilhum. Tapi tetap catatannya, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bagaimana jidal atau perdebatan yang baik? Yaitu bukan debat kusir. Debatlah dengan debat yang baik, yaitu dengan debat ilmiah.
Bukan debat anzun walau tarat. Kan itu yang tadi kita sampaikan. Kebanyakan kita berdebat. Pokoknya kambing. Padahal orang sudah mengeluarkan dalil. Tetap saja. Anzun walau tarat. Kambing dah pokoknya. Walaupun terbang. Ini percuma. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akhirnya sebagian para ulama mengatakan, jangan, hindari ini. Kenapa? Karena tipikal manusia tadi. Seringnya kita, bahkan kadang-kadang seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yukthiruna mereka, ya'khuduna al-izza bil-ithm. Mereka sudah tidak bisa untuk berbicara, karena jelas-jelas yang mereka perdebatkan itu terbang. Tidak ada konotasi yang lain. Hal ini adalah masalah yang bukan ada celah di sana, multi tafsir. Hanya satu penafsiran, burung sudah terbang. Sudah pasti. Tetapi kadang-kadang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak jarang seorang manusia lebih mengorbankan kebenaran daripada wibawa dirinya, keegoisannya. Masa dia kalah? Nah, kan begitu. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam masalah jidal di situ ada dua sisi. Ada dalil yang membolehkan dan banyak dalil yang melarang. Terlebih ketika jidal-jidal atau perbedaan diskusi, ya, debat yang tidak memberikan manfaat, maka itu diharuskan di dalam agama kita ditinggalkan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya Allah akan membangunkan rumah di tepi surga bagi siapa? Di antaranya adalah bagi orang yang meninggalkan debat yang tidak menjaga adab tadi. Jadi dalam masalah ini dua sisi yang bertentangan. Ada anjuran berdebat selama kita menjaga adab-adab etika dalam berdebat, billati hiya ahsan. Tapi kalau tidak bisa, bahkan akan cenderung menonjolkan keegoisan, keangkuhan pribadi, tinggalkan. Maka Allah berjanji akan membangunkan untukmu rumah di surga. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita pahami. Satu sisi, debat adalah sesuatu yang termasuk dalam metode dakwah di dalam Al-Quran. Seperti disebutkan dalam ayat tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Akan tetapi, ketika akan menyeret kita kepada keegoisan pribadi, keangkuhan, ya, atau lebih kita menjual kebenaran daripada kewibawaan diri kita, maka di sini lebih baik kita tinggalkan, karena itu akan mendatangkan mudarat dalam kehidupan kita. Maka di sinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Selama diskusi tersebut adalah diskusi ilmiah yang tentu akan menjaga adab-adab ilmu, seperti diskusinya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, seperti dalam riwayat tadi, sepanjang malam mereka berdiskusi di dalam permasalahan tadi. Apa pandangan Imam Syafi'i? Ini adalah masalah ilmu yang akan mendatangkan manfaat pada Imam Syafi'i dan juga umat yang banyak. Jadi disinilah, pada dasarnya debat bisa jadi itu terpuji dan bisa tercela, tergantung kepada permasalahan yang kita perdebatkan, cara kita berdebat, kemudian argumen kita, serta maksud kita dalam berdebat tadi. Jika maksudnya kaum muslimin yang diulangkan oleh Allah adalah udhudun nafs, adalah untuk menonjolkan diri kita, maka tinggalkan itu. Karena sesungguhnya itu bukanlah amal saleh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena ibadah ketaatan yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi salah ketika dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengikuti pendapat yang sesuai dengan pemahaman para
imam. Sedangkan kita sebagai awam tidak mengerti mekanisme merojihkan pendapat sesuai dalil. Ya. Dan apakah boleh taklid karena keterbatasan kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berhadapan dengan permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, maka seperti yang kita katakan tadi, lihat. Apakah perbedaannya itu adalah perbedaan dalam masalah yang boleh khilaf? Contreng satu. Kalau memang ini masalah yang boleh khilaf, lihat pendapatnya. Dan jangan lihat siapa yang berpendapat. Karena ini akan mendatangkan kepada kita taklid. Yang harusnya kita tampilkan apa? Apa dalilnya? Nah, sekarang datang di masalah. Apa masalahnya? Bagaimana dengan sikap kita awam? Hah? Ini punya dalil, ini punya dalil. Sama-sama dalilnya bahasa Arab. Kan orang awam, Pak. Dia kan tidak tahu ini Al-Quran, ini hadis atau apa. Yang penting ada dalilnya. Ada tuh dalam kitabnya, kan begitu, Pak. Artinya ketika kita punya keterbatasan, kita tidak bisa melihat mana dalil yang lebih kuat. Karena ketidakmampuan kita, karena kondisi ilmu kita, kita tidak bisa mengolah dalil. Maka bagaimana sikap kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika menjelaskan tentang masalah ini, beliau menyebutkan, pilihlah salah satu dari pendapat tersebut. Pilihlah. Dan di sana boleh kita untuk memilih dan taklid mengikuti, bukan taklid buta, tapi kita mengambil pendapat itu. Ya, kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bagaimana kita akan paksakan dia olah dalil? Lihat mana yang roji? Tidak tahu saya mana yang roji. Ya, lihatlah dalilnya. Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Pokoknya bahasa Arab. Jadi mau dipaksakan apa orang ini? Pilih salah satu pendapat, berjalanlah Anda dengan itu, dan insya Allah itu adalah etika dan adab di dalam kondisi kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali apa yang mampu kita untuk lakukan. Kemudian dalam sebuah ungkapan juga dikatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.